fenomena jam tangan Homage akan terus berinovasi untuk menghadirkan produk jam tangan yang berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau. Salah satu brand Steel Dive merupakan yang cukup fokus pada genre ini dengan jam tangan Homage dari merek-merek terkenal. Dan pada video ini kita akan membahas 5 produk premium jam tangan dari merek Steel Dive yang tentu saja build quality-nya serta spesifikasi yang tinggi tapi dengan harga yang jauh dari merek-merek besar lainnya. Sesuai dengan motto brand Steel Dive, follow your heart and keep going forward, yang fokus bisnisnya selain memasok parts untuk perusahaan jam terkenal, Steel Dive juga mendaftarkan mereknya sendiri untuk menyediakan jam tangan yang tampan, terjangkau bagi semua pecinta jam tangan. Dan pada tahun 2018, Steel Dive secara mandiri memproduksi batch pertama jam tangan selam merek Steel Dive yang disesuaikan dengan bentuk dan desain yang paling diminati pada market saat ini. Dan ide ini sangat diapresiasi oleh penggemar jam tangan yang ada di dunia. Baik, jam tangan yang pertama yang akan kita cek adalah item Steel Dive dengan nomor reference SD1982. Jam tangan diver ini sudah cukup komplit dengan spesifikasi utama anti air hingga di kedalaman 25.000 meter. Jam tangan ini inspirator dari Helberg H2O Kalmar Deep Diver dengan water resistant 25.000 meter yang kira-kira harganya di pasaran sekitar 30 juta rupiah. Karakteristik jam tangan ini dengan body yang heavy duty dengan desain yang cukup garang terutama pada area bezel yang berbentuk shawulir yang cukup tajam dan eye-catching. Body keseluruhan terbuat dari stainless steel, insert bezel dari seramik, dan kaca menggunakan sapphire crystal. Tentu saja material wajib untuk jam tangan premium Homage yang harganya kurang lebih sekitar 6 juta rupiah atau 5 kali lipat lebih murah dari harga jam tangan merek Kalmar. Jam tangan ini menggunakan mesin Jepang automatic kaliber NH35 dari Seiko yang akan membuat jam tangan ini cukup bandel dari segi keakuratan serta penunjukan waktu. Bentuk dial yang tegas dan ornamen index marker yang tebal, seluruhnya dilengkapi luminos yang garang dari Super Luminova VGW9 yang cukup terang. Jadi buat Anda yang mencari jam tangan diver profesional dengan spek premium, harga terjangkau, saya rasa item ini bisa Anda pertimbangkan untuk dikoleksi. Berikutnya nomor 2, jam tangan premium dari Steel Dive adalah item dengan nomor reference SD1985. Item ini juga menjadi andalan dari line premium Steel Dive. Penempatan crown yang di sebelah kiri dengan casing berbentuk fusion yang solid dan kelihatan kokoh. Jam tangan diver ini anti mainstream dengan ketahanan anti air hingga 1000 meter. Kita lihat spek build quality bisa diadu dengan jam tangan merek besar dari Swiss yang diameter hanya sekitar 44 mm. Menjadikan jam tangan ini cukup proporsional di banyak ukuran tangan. Dial ini kelihatan cukup eye-catching, terutama pada kombinasi jarum menit dan jarum jam yang warnanya mencolok dan bentuknya tidak seperti jam tangan lainnya. Untuk movement, Steel Dive masih mengandalkan buatan Seiko di kaliber NH35. Jaminan harga termurah pada line jam tangan diver profesional 1000 meter dengan spek premium yang including bracelet super engineer yang bentuk casingnya cukup beda jauh dengan merek jam tangan lainnya. Sementara untuk harga jual di market saat ini sekitar 4 juta rupiah,
pasti akan mengalahkan harga dari banyak merek jam tangan lain dengan spek yang sama. Jam tangan yang ketiga dari Premium Diver Steel Dive adalah nomor referensi SD1939S yang seluruh material casingnya terbuat dari premium bronze CUSN8, bentuk yang super kekar dan solid, dan juga tipe diver yang ketahanan anti air hingga 300 meter. Jika jam tangan Homage lain yang casingnya merupakan perunggu CUSN8 harganya rata-rata di atas 8 juta rupiah. Sementara untuk Steel Dive harga yang sekitar 4 juta rupiah saja cukup fair dengan build quality yang sudah mentereng. Tentu saja jam tangan ini menawarkan harga bersaing serta spesifikasi premium dengan bentuk maskulin yang mirip dengan brand Panerai. Secara overall, ukuran casing yang diameternya 47 mm, yang pada bagian crown terdapat fitur lock yang sangat identik dengan jam tangan diver legendaris asal Italia. Jam tangan selanjutnya adalah nomor 4 premium watch dari Steel Dive. Pada item yang nomor referensinya SD1988. Untuk model ini benar-benar sangat anti mainstream. Ini merupakan salah satu idola saya, yang inspiratornya dari jam tangan vintage Omega Seamaster 600 Plorov. Sebagai informasi, tahun lalu di pameran, Omega Seamaster Plorov ini sempat laku hingga di atas 70 juta rupiah. Steel Dive menginspirasikan tipe Plorov untuk memberikan bukti bahwa produksinya bisa bersaing dan harganya bisa jauh lebih murah dengan bandrol sekitar 6 hingga 7 juta rupiah. Plus Steel Dive mengklaim ketahanan anti airnya lebih baik 2 kali lipat dari Omega Plorov yang Steel Dive jamin, hingga dapat menahan anti air kedalaman 1200 meter. Kita lihat jam tangan ini pada insert bezel, index hour dan marker juga dibekali dengan Super Luminova BGW9 yang cukup garang. Satu kekurangan dari jam tangan ini yang diameternya hingga 54 mm sehingga cukup besar dibandingkan dengan jam tangan analog yang lain. Otomatis jam tangan ini tidak semuanya dapat cocok untuk ukuran teringkar tangan. Tapi saya akui, salah satu item ini menjadi hot item dari Steel Dive yang bersaing dengan seniornya di merek Homage seperti merek San Martin. Dan yang terakhir adalah jam tangan Steel Dive dengan nomor referensi SD1989 yang masih menjiplak inspirator dari brand Omega pada seri Seamaster 1000 meter yang sangat tenar pada tahun 1971. Jam tangan ini juga diperuntukkan untuk para diver profesional yang butuh tampilan vintage dengan material yang premium. Jam tangan ini dengan model casing toenail kesannya sangat vintage dan cukup misterius. Steel Dive juga menjamin seluruh material merupakan bahan pilihan dari premium, tentu saja dengan harga yang hanya sekitar 3 juta rupiah, sangat-sangat terjangkau dan berbeda dengan jam tangan yang di harga yang level yang sama menggunakan material yang masih tanggung. Demikian 5 jam tangan produksi dari Steel Dive, menghadirkan kembali aura jam tangan vintage yang berkualitas tinggi, menggunakan premium material dan dikerjakan oleh orang yang berpengalaman serta profesional di bidangnya, serta hasil produksinya cukup rapi, mengandalkan mesin Jepang dari Seiko pada kaliber NH35, tapi hal ini sudah cukup bisa diapresiasi. Dan tentu saja Steel Dive berkomitmen pada harga jual yang memang targetnya harus terjangkau. Demikian review video kali ini. Jika ada pertanyaan,
silahkan tulis pada kolom komentar, like dan share video ini ke teman kamu. Dan terus dukung channel Jam Saya dengan menekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Thank you, bosku.